Makan kurma ajwa ke, mariami ke, kurma apa pun sebenarnya sangat bagus untuk kesihatan. Jangan takut. Selalu orang cakap kurma ni kan, tinggi gula betul tak? Itu yang dipaham secara luaran. Kurma ni, walaupun tinggi gula, kurma tinggi serat. Satu makanan yang tinggi serat akan menurunkan glycemic index dia. So, sebab tu berdasarkan kajian, buah kurma ni berglycemic index rendah. Sebab serat dia tinggi. Itu yang pertama kan. Yang kedua, bagi diabetes ke atau tak, you nak makan kurma, boleh saja makan. Tak ada masalah. Sebab saya tak pernah jumpa lagi orang makan kurma satu guni. So, isu dia lah jumlah tu yang kena jaga. Bukan boleh atau tak. Kalau you makan kurma ajwa sekalipun, tapi satu guni memanglah tak boleh. Yang kita boleh makan 3 biji, 5 biji, 7 biji. Macam yang macam disarankan dalam sunnah. Makan kurma macam ni makan. Walaupun dia diabetes, walaupun nak turunkan berat badan, walaupun nak kawal gula, boleh amalkan kurma. Sebab kurma ni memang bagus. Yang saya sengal, jangan bercakap aku boleh makan kurma. Apa masalah? Yang kita takut sangat dengan sunnah Nabi ni masalah apa? Kalau Nabi boleh makan, apa masalah kita ni nak makan? Itu yang kena faham. Kata umat Nabi, kata mengikut Nabi kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi tu contoh ikutan terbaik kan? Apa lagi nak contoh lagi? Contohlah pada Nabi. Sahabat Nabi, contoh Nabi tu. Sampaikan Nabi lalu satu tempat tu tunduk, tunduk kepala sebab tak nak kena dahan. Tapi pada zaman sahabat, pokok tu dah tak ada, sahabat masih lagi tunduk kepala. Punya nak ikut Nabi. Kita ni tang ikut Nabi makan kurma, kita berkira-kira kan? Macam-macam alasan lah. Kononnya gula naik lah apa semua. Of course lah, benda yang glycemic index rendah, kita boleh amalkan. Tak ada isu gula naik. Itu yang kita faham. Of course kurma juga tinggi dengan mineral, tinggi dengan antioksidan polyphenol kan? Tinggi dengan serat, itu yang best rate. Dan satu lagi kurma tinggi, dia tinggi dengan zat besi. Zat besi tu yang special. Ini bagus untuk orang-orang yang ada masalah anemia atau rendah darah dia, darah merah tak cukup kan? Boleh amalkan sebagai sumber zat besi yang bagus. Badak bagus juga untuk kita amalkan orang-orang yang nak exercise. Amalkan sebab dia sumber tenaga yang baik. Tak ada isu pun kan? So kurma ni memang satu yang patut diamalkan. Dan untuk ibu-ibu yang mengandung 2 atau 3 bulan atau 4 bulan sebelum nak bersalin, amalkan kurma untuk memudahkan bersalin secara normal. Berdasarkan kajian, ibu yang mengandung mengamalkan kurma akan mengurangkan risiko kena seizure, kena operate. So amalkan kurma sebagai sebahagian dari pemakanan sihat seharian kita. Jangan takut makan kurma.